Rabu 24 November 2021, Pascasarjana Universitas Jambi melaksanakan ujian promosi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Edwin Bustami, bertempat di kampus Pascasarjana Universitas Jambi Telanai, Kota Jambi. Dalam ujian promosi doktor, Edwin Bustami mengangkat disertasi yang berjudul Analisis Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan, Kenyamanan, Risiko, dan Budaya terhadap Behavioral Intention Nasabah dalam menggunakan mobile banking dengan kemudahan, sikap, dan kegunaan sebagai variabel intervening di Provinsi Jambi. Dalam ujian promosi doktor ini turut dihadiri Dr. Haji Junaidi SEMSI sebagai Ketua Sidang yang juga Dekan FEB Unja, Sekretaris Sidang yang juga Ketua Prodi Doktor Ekonomi FEB Unja, Profesor Dr. Johannes SEMS, Penguji Bidang Konsentrasi Eksternal dari Universitas Pajajaran Bandung, Profesor Dr. Suherli SEMS, Promotor Profesor Dr. Dr. Andes Sihol Situngkir MBA, CEO Promotor Dr. Dr. Andes Syahmardi SEMM, dan Penguji Dr. Dr. Andes Edward MS. Sebagai peserta ujian promosi doktor, Edwin Bustami berharap dari disertasi ini bisa memperkaya temuan bagi peneliti lain. Artinya, perilaku konsumen bisa digali dari beberapa hal dan menjadi referensi bagi peneliti berikutnya serta menjadi bahan rujukan. Dan tentu apa yang saya lakukan hari ini menjadi masukan berharga buat pihak manajemen perbankan, bahwasanya kepercayaan nasabah itu terhadap aplikasi itu yang perlu ditingkatkan. Bahwa literasi nasabah itu sangat penting. Jadi resiko penting untuk ditekan sedemikian rupa. Tapi pemahaman nasabah terhadap aplikasi yang disampaikan ini jauh lebih penting lagi. Jadi aplikasi yang bagus kalau pemahaman nasabah kan kepercayaannya, keyakinannya dan sebagainya tidak digugah, tidak diberikan pencerahan, juga tidak berguna gitu. Sementara Ketua Sidang tersebut, Dr. Haji Junaidi SEMSI menambahkan, Edwin Bustami bisa menjadi peneliti terhadap perilaku individu atau konsumen perbankan. Dapat mengembangkan karirnya di mana Edwin Bustami ini juga merupakan salah seorang akademisi di Kabupaten Kerinci. Nilai kumulatifnya 3,7. Ya, 3,7 IPK kumulatif. Nah, harapannya ke depan Pak Edwin ini bisa jadi salah satu peneliti yang berminat, yang mendalami mengenai perilaku individu, perilaku konsumen terhadap perbankan. Dan dia bisa mengembangkan karirnya sebagai akademisi di sekolah tinggi yang ada di Kerinci ya. Sekretaris Sidang yang juga Ketua Prodi Doktor Ekonomi FEB Unja, Profesor Dr. Johannes SEMSI menambahkan, konteks disertasi Edwin Bustami adalah apa yang diteliti dihadapkan kepada persoalan yang lebih luas. Edwin Bustami menemukan fasilitas yang menguntungkan hidup tapi belum dinikmati oleh masyarakat banyak. Dengan menggunakan mobile banking, orang kan itu sama dengan tidak menggunakan cash lagi. Yang keamanannya itu sebenarnya sangat terjamin. Nah, karena ada beberapa password yang akan dilewati. Namun, dia menemukan semua fasilitas yang menguntungkan itu belum tentu dinikmati orang. Jadi konteksnya yang lebih updating sekarang bagi dia. Nah, itulah nilai daripada disertasi dia itu bisa memberikan informasi kepada pihak perbankan. Dalam ujian tersebut, Edwin Bustami berhasil meraih nilai A dengan IPK 3,79 dalam ujian promosi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Dengan bertambahnya doktor di Provinsi Jambi diharapkan dapat meningkatkan perkembangan dan kemajuan pada Provinsi Jambi. Iqbal, JEK TV, melaporkan.